Andri Fernando. Versus Atta. Let the voice battle begin. Ya, Andri di sini, silakan Atta bisa berdiri di sini. Dua-duanya sama-sama lincah ya, Ria. Luar biasa sekali. Oke, Jurika, what do you think? Ini battle yang sama-sama high, suaranya itu agak tajam dua-duanya. Dan dua-duanya lincah. Dan gue tadi mikirnya malah ini satu grup udah lama belum ya, gitu. Iya, karena betiga dua-duanya ini, kompak ini. Gitu. Hah? Betiga ini. Betiga enggak, yang itu kurang latihan yang tengah. Dia biasanya nge-rap emang. Dia nge-rap emang. Nge-rap. Nge-repet. Nge-repotin dia. Kalau gue harus milih, yang gue lihat paling stabil adalah Atta ya. Thank you, Bruce. Okay. Agnes, terima kasih banyak. Tadi Jurika cuma perhatiin dua orang, tapi akhirnya kamu yang memperhatikan orang ketiga di sini. Langsung aja. Yeah. Nggak tahu kenapa, there's something about Andri punya performance yang... Mencuri? Apa ya? Hah? Mencuri? Iya, mencuri gitu. There's just something about him di atas panggung. Yang bikin gue jadi pengen ngeliat dia. Jadi ya. Jadi ini sebenarnya problem yang bagus buat Coach Ari ya. Kalau saya megang Andri. Andri, ya. Oke. Okay. Dua-duanya skillnya keren. Dua-duanya eksekusinya bagus. Cuman Atta... Kalau gue bilang adalah penyanyi yang in time and on time. Jadi di saat dia harus menyerang, dia serang. Thank you.
Begitu dia ada waktu untuk dia nyucuk Andri, dia cucuk Andri sampai gelagapan. Kalau gue lihat ini kan is battle show. Thank you coach. This is battle show. Jadi Atta diapain coach? Dicucuk. Dicucuk. Apanya yang dicucuk? Itu loh jambule. Ya kan kalau Atta, jadi gue kalau suruh milih gue megang Atta karena dia in time and on time. Thank you coach. Oke, Ari Lasso. Sesuai janji gue di tim Ari Lasso bahwa setiap battle adalah pertarungan yang seimbang ya. Pertarungan yang keras dan pertarungan yang fair. Gue happy dua-duanya bisa memberikan yang terbaik. Dan harus diakui malam ini karakter vokal dua-duanya kuat. Dua-duanya, ya, dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat. Dua-duanya. Cuman memang selalu saya tekankan bahwa penentuan adalah di atas panggung. Yeah. Karena memang battle ini gue set battle yang sangat seimbang. Dan tadi kalian semua sepakat bahwa ini adalah sebuah battle yang bermutu gitu. Karena lebih stabil. Untuk saat ini gue pilih Atta. Selamat untuk Atta. Congratulations Atta. Dan sampai ketemu di babak knockout. There's something about Andri. Jadi mudah-mudahan komen itu bisa membuat coaches bisa steal Andri. Tapi sekarang ini Andri, apa yang ingin kamu sampaikan kepada coach kamu Ari Lasso? Makasih buat Kak Ari Lasso yang udah ngajarin saya dari gak bisa jadi bisa. Terima kasih. Lah, sama-sama. Thank you ya. Dan kelihatannya tidak ada yang steal kamu. Jadi terima kasih banyak atas penampilan kamu yang tadi yang luar biasa itu. Thank you banget, man. Mudah-mudahan lu belajar banyak dari sini. Dre, semangat terus ya.